wis enteng-entengan dolanan slot 500 runggat segala ya ram 24 terus kepet sih orang apa-apa nih ngapa ini pada dolan degan bayi terus degan pas puasa ini mending bok payu kenanggu mbalik na keadaan tapi kalau soal apa dodol darah ya jelas ndak mampu aku kudu luru kanca terus ngolah seneng nih gara-gara bulan puasa aku jadi neng kontrak iki gaweane nang neraka biasanya metin-metin uang arep luru gawean apa iki nang dunya dilut maning lebaran maning durung tuku sepatu karo lambi gue anate enggane aja nih anak wong nangis ora arti kene-kene le loe remuk jaban jero mbok sapa nangis lah kae tapi wong waton yang nangis mbak mbak kenang apa nangis puasa-puasa nangis kok batal puasane orang ngurusi puasa astagfirullahaladzim Bismillahirrahmanirrahim. Ayat kursi. Jan uang keplek apa? Botek ngaji ora be kemlentri, bonga barang bisa ora. Dina kore ilang setan wis tebacak na ayat kursi. Omongnya pake jahine, anak setan dibacak na ayat kursi ilang. Lagi ora ilang-ilang. Utuk kiyaine sing nglamboni kowe bentek kok petong turunan. Arep ngaca ajat kursi nganti cangkemmu ngomprok aku ya ora bakal melayu. Kuwi benernya celanamu. Ngisin-ngisini. Mbok setan wis ampuh-ampuh. Masa nangis. Ampuh ndrasmu. Kene-kene entes di PHK sekang neraka. Aku mumet gelek gawean iki. Kebeneran banget iki. Aku jadi butuh karyawan. Kon ngrewangi aku bae, Pak. Wis iki ngene bae. Timbang kowe mumet-mumet agi luru gawean, mending melu aku baik kerja, melu aku ngerewangi aku tutul es kelapa muda, pribay tutul es ya yulah, tibangnya nganggur cangkemmu duduk-duduk buarang, lalani gelem gue, setan mapi gengsi gue yuk weh, sungguh apaan menggonku gue mau maku ngerewangi aku ngunduh degan iya, kok aku menggonmu loro telu papat siji loro telu papat masa kedwingi teketong-ketong ukur papat orang nambah orang kurang Red apa mengkonek kan asing mengini nuar kerja langsung baik kalau ngerewangi kue ngundut digian aku kan ngarep belanja gue tetong gue sore oke siji loro telu papat ini yang mau fakultik kan apa itu yuk kayak nabong aja tak kok kenal kan abang keprewe pulau anak foto saya sesungguhnya jangan kalah karena balan mas itu mau bakul degan apa itu heh gemblong apa kowe cangkemi malah merangas takoni temenan malah iya kene mau bakul degan apa ngapa ya nunyong kon ngene kon ngerewangi dodol es oh kerja ya wis nyong tak njemu tambang ayo plong plong wap kerja pora iya lah iya lempong karo gundur woy saya sereman wonge apa nih ngay bapak pecah halo oh iya iki dalam ini ya rampung astagfirullahaladzim ih kan keprewe
anu keprewe cangkem mau tolongi. Kae degane dosa cukup deleng netok, dhewe nang omah. Dilara. Ya ya. Kebutan nyantrel paning. Ora kuat kerja kaya iki. Terus-terus nang sambruk awake. Kabur bae lah. Lah punti dek, gua kan percaya nang kena kira ketom. Ya mbu kai mau baru langsung ngedekan langsung lung kan gua bareng ngenti. Oh alah setan pedus sinten. Wes iki lebokna mengko ya. Nyetek lurune. Aduh. Kerja urung genep sedina. Gajian ki urung. Malah wis ada bebek punya kan. Dapurnya malah dipoprok nang kene, jare arep kerja. Ayo pilih. Malah aku ora sidak kerja, kerjane abot aku ora kuat. Biasane kerjane kok medeni wong, sing kon mangguli degan, ora kuat aku. Lah apa sih setan kon ngeluh. Kerja gue kudune bersyukur, semangat. Aja ngelus nang kana sing butuh gawean mbek pirang-pirang. Kowe kudune isa bersyukur. Bersyukur priwek rupane babak bonyok kaya iki kon bersyukur. Kadang aku iri wes karo toyul wes cilik duite wes akeh wes dadi wong sugih ora kaya aku melarat bae urip kon ngeluh bae nyong ora urip nyong wes mati ya mati ngeluh bae kepriwe arep anak kemajuan kaya gue carane. Iya, tak omongi. Ning dunia iki ora ana sing sugih, ora ana sing kere. Anane wong cukup karo wong kurang. Arep bandamu sejobong iki nek ora isa bersyukur ya kurang baik. Tapi nek bandamu sidik kowe isa bersyukur ya bisa cukup. Wes ayo. Ini minuman es kelapa muda yang terenak yang pernah aku minum. Karena es batunya sangat segar karena diambil dari kutub selatan. Kemudian air kelapa dan kelapanya terasa enak karena dipetik oleh jeruk pilihan. Es kelapa muda segarnya terasa. Buat teman-teman Jangkrik Official yang suka ngabuburit, jangan lupa mampir di kedai kami yang menjual es kelapa muda, tepatnya di sebelah selatan alun-alun Prembun. Kami buka tiap hari mulai jam 4 sore sampai dengan jam 6 sore. Jangan lupa mampir karena yang beli di sini insya Allah masuk surga. Nggak percaya, silakan coba saja sendiri. Kami juga menerima pesanan baik partai kecil maupun besar untuk berbuka puasa bersama. Terima kasih.